Tanjung Anom. Maju! Maju! Damarhin! Lanjutnya! Damarhin! Kami ini maju bersama. Bimbingkan. Untuk mencetak generasi-generasi cerdas, harus dimulai dari usia PAUD, dan dimulai juga dari usia di bawah 6 tahun dan melihat potensi anak, seperti apa yang disampaikan PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, dalam rangka pembinaan Pusat Kegiatan Gugus PAUD di Kecamatan Tanjung Anom, tanggal 3 November tahun 2022. Acara yang diawali dengan kegiatan senam bersama, Nganjuk Bangkit, dari Guru TK, Guru KB, Kepala SD, Guru Pejok, beserta Bunda PAUD dan Korwil Tanjung Anom, juga wali murid sebanyak kurang lebih 500 peserta. Hadir pula PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi beserta Yuni Marhen, Kadis PMD Nganjuk Pugu Harnoto, Kadis Pendidikan Kabupaten Nganjuk, Sopingi, beserta jajaran Forkopimcam Tanjung Anom dan Kepala Kelurahan Tanjung Anom. Diikuti oleh semua PAUD yang ada di, guru-guru PAUD yang ada di Kecamatan Tanjung Anom, beserta Bunda PAUD di Kecamatan Tanjung Anom. Pak Daramin, Pak Kapolsek, terima kasih kehadirannya. Terima kasih atas pelaksanaan kegiatan. Pak Tris, Pak Korwin, terima kasih yang sudah menyiapkan sebaik-baiknya. Nanti setelah ini, Pak Bupati, kita melaksanakan kegiatan. Lihat basar, setelah basar baru masuk. Selanjutnya, sambutan Bapak PLT Bupati Nganjuk. Dalam sambutannya, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan bahwa pendidikan harus dibenarkan, dan yang paling penting harus dimulai dari usia PAUD, di bawah usia 6 tahun. Anak PAUD adalah usia emas dan anak-anak PAUD pada dasarnya harus cerdas dan tidak ada yang bodoh. Setiap anak adalah unik dan jangan dibanding-bandingkan. Atau menciptakan SDM berkualitas. Menciptakan orang-orang hebat. Menciptakan pendidikan berkualitas, maka memulainya harus dipastikan benar. Kalau sudah SMP, SMA, S1, S2, S3, itu hanya pengembangan saja. Yang paling penting pendidikan itu adalah dimulai dari pendidikan PAUD. Aja. Maka kita harus mulai babak baru yang betul-betul on the track. Satu, jalan-jalannya harus bagus. Pembangunan harus dimulai dari jalan. Kemarin kita sudah banyak masukan dari Pak Camat. Pak Camat, sekarang ini lagi dibahas di DPR, jalan-jalan. Termasuk kita pastikan nanti yang dari dana cukai itu nanti Kecamatan Tanjung Anom juga diprioritaskan. Ini masih kosong. Baik. Tidak bersedih. Guru PAUD itu juga punya ilmu lain yang namanya ilmu psikologi. Guru jabat saya ada yang namanya psikologi pendidikan. Ada psikologi perkembangan. Anak bu atau orang dia juga dari bahasa wajah. Itu suatu saat dan saya ajari dengan apa? Bahasa tubuh. Bagaimana maunya orang, bagaimana karakternya orang, dari bahasa ini baru bahasa wajah. Kalau orang wajahnya dilihat dari baik, bibir bertemu, silakan nanti bertanya. Pengalamannya kalau dari guru itu mulai dari TK sampai S3. Jadi kalau dilihat tanya tentang pendidikan memang ahlinya ya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Ini Bapak yang saya hormati, yang
tuku jamu rasa madu. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan.